ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana agar hati bisa ridha akan takdir yang buruk dan ridha menerima ketetapan Allah walaupun itu berupa kesedihan? Mohon penjelasannya. Baik, ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas beberapa pondasi. Pondasi yang pertama ada namanya al-imanu bil qadar, keimanan kepada takdir, keimanan kepada takdir. Iya. Dan ini salah satu rukun iman yang enam, di mana seseorang itu meyakini bahwa apa yang menimpanya itu tidak mungkin meleset darinya. Dan apa yang Allah takdirkan dia tidak dapatkan, tidak mungkin dia bisa meraihnya. Dan segala sesuatu dengan ketentuan Allah. Itu diantara pokok keimanan dalam masalah takdir. Iya. Kalau dia baik keimanannya dalam takdir, dalam memahami takdir Allah, maka itu akan membantu dia untuk ridha terhadap ketentuan apapun yang datang kepadanya. Kemudian yang kedua, ada namanya pondasi al-istislam, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana perkaranya diserahkan kepada Allah. Iya. Dia sangat yakin bahwa kalau Allah yang memegang perkaranya, Allah akan pilihkan dia yang paling baik. Allah pilihkan dia yang paling nikmatnya. Sehingga apapun dari ketentuan yang menimpa, dia meyakini bahwa di belakangnya pasti ada hikmah, ada kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sisipkan untuk dirinya. Iya. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membantu seorang ridha terhadap takdir Allah, ketika ada takdir buruk menimpanya, dia jangan selalu melihat kepada buruknya takdir itu, tapi dia banyak kembali memeriksa dirinya, introspeksi pada diri akan amalan-amalan dan kelakuan-kelakuannya serta perkara-perkara yang dilakukan oleh diri. Iya. Nah, kalau ini dia bisa lakukan tiga perkara ini, maka insyaallah ta'ala itu adalah sebab yang sangat besar yang membantunya untuk ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.